Hai, rumah kalian berantakan gara-gara kresek bekas kayak gini. Gini cara lipetnya. 1. Tarik ujung kresek sampai rapi. 2. Lipat bagi 2. 3. Lipat lagi ya. Rapikan. 4. Lipat ujung kresek jadi segitiga. Kayak gini. 5. Ikutin videonya aja ya. Enam, ujungnya dimasukin ke dalam. Jadi deh, kita bersihin yang lainnya. Nah, kalau udah kecil kayak gini, bisa disimpan di wadah biar rapi. Mau tips apa lagi nih?